Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerjakanlah urusan duniamu seolah-olah kau hidup selama-lamanya, dan laksanakan urusan akhiratmu seolah-olah kau mati esok. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pejuang anti riba dimanapun berada, hari ini kita bisa update stok lagi ya, pada hari Sabtu tanggal 17 April tahun 2021. Dan alhamdulillah hari ini kita ada 2 unit baru ya, dengan kondisi grade A, good condition. Jadi kondisi sangat bagus. Yang pertama kita ada City Car ya. City Car ini dari warna sudah sangat menarik ya. Ini all new Picanto. Ini all new Picanto, transmisinya manual. Dari lekuk bodi sudah kelihatan mobilnya sangat menawan ya. Sangat menawan. Ini alhamdulillah dapat yang KM rendah ya. KM-nya baru 60.000. Ini platnya Jakarta, pajaknya jalan ya. Pajak jalan. Seperti ini. Kondisinya masih sangat bagus ya. Masuk ke interior, ini kalau yang all-nya sudah komplit ya. Sudah electric mirror dan lain-lain. Interiornya original. Joknya seperti ini. Original, itu karpet juga masih bawaan. Setirnya ini masih jeruk ya, karena ya memang KM rendah. Ini buku servisnya juga komplit ya, tembus ya. Seperti ini. Ini untuk bangku pertama. Seperti ini dari tekstur setirnya. Jadi kalau KM rendah pasti setirnya seperti ini. Diperhatikan ya. Terus yang kedua ini dari panel tongkat persneling ya. Ini sangat menarik, masih jeruk purut besone bakulan. Ini yang saya suka dari Picanto itu ada pencetan ya. Ini pencetan apa, kalau belum tahu dipencet saja. Nah, ini fungsinya untuk gelas atau mungkin botol ya. Ini pencet seperti ini. Ini nutupnya juga sama, tinggal gini aja. Ini juga sama. Gitu ya, tinggal pencet. Pencet. Menarik. Ini untuk tombolnya AC juga sudah menarik. Audionya sudah pakai Kenwood. Kita menengok bagasi belakang ya. Kursi kedua full original juga ya, ini full original, sangat menarik. Kondisi ban juga sangat, masih sangat tebal. Ini ada sensornya, pakai tangan gini aja. Nah, seperti ini. Karena KM rendah juga sok-sok hidroliknya masih sangat bagus ya. Nah, kita ke ban serep. Nah, luar biasa kan, masih sangat komplit, masih bawaannya ya seperti ini. Ini kita coba buka kap mesin depan. Untuk bodi utuh ya, dari kap mesin terus ke mesin semuanya masih sangat bagus ya, karena KM-nya rendah ya. Nanti monggo yang membutuhkan mobil bagus KM rendah ya, pajak jalan,
harganya murah, bisa dicicil tanpa bunga juga. Wes plusnya banyak sekali. Ini sudah pakai remote juga ya. Ini KM-nya 65.000. KM-nya 65.000 ya. Oh, ini cara hidupnya. Kalau Picanto jangan lupa ini ditekan kopling baru di starter. Ini untuk power windows-nya. Terus kita electric mirror ya, sini tombolnya R. Coba masih normal yang kiri. Masih normal. Setir juga enteng. AC juga dingin. AC dingin sekali ya. Begitu ya. Untuk All New Picanto itu kita bandrol harganya 79.500. Ini kita kasih pinjaman 20 juta yang dicicil tanpa bunga. Jadi cukup titip uang 59.500. Nanti yang 20 juta dicicil 1 juta kali 20. Begitu ya untuk All New Picantonya. Nanti yang minat bisa merapat, insya Allah siap keluar kota dengan kondisi yang sangat baik. All New Picanto City Car. Kemarin kayak banyak sekali ya request City Car Picanto ya. Monggo nanti silahkan datang. Siapa yang lebih dulu monggo. Terus selanjutnya kita ada minibus ya. Ini termasuk mobil mewah di zamannya. Ini Nissan Serena. Serena seri tertinggi. Ini tipenya Highway Star. Seperti itu. Jadi ini platnya AB, pajaknya baru bulan 3 sampai 2022. Seperti itu. Ban-bannya juga masih bagus ya. Bodinya kinclong seperti ini. Kalau diperhatikan, mobil mewah sekali, sangat nyaman. Kita coba masuk ke dalam. Ini panelnya sudah panel wood ya. Joknya pakai jok kulit, sudah double airbag. Sudah double airbag. AC double blower sampai belakang. Wes pokok main mewah sekali. Yang butuh mobil mewah harga murah ini silahkan merapat ya. KM-nya juga masih rendah, itu 160.000. Seperti ini, mesin bagus. Sebentar, ini tak matikan dulu untuk audionya. Ini TV-nya ada tiga ya, sampai belakang ya. Sebentar. Nanti copyright kayak kemarin ya, sudah direkam lama, ternyata copyright. Jadi nggak bisa di-upload ya. Ini masih karpetnya juga masih ori. Ini masih ori sampai belakang ya. Tipe tertinggi ini. Ini sudah retract spionnya. Kalau elektriknya ini pencet kanan, yang pencet kiri tik tik, perhatikan masih normal semua ya. Power windows. Ini udah door lock ya. Menengok ke belakang, mesin halus sekali, matic sangat responsif ya. Seperti ini, jok kulit, AC double, sudah ada gorden juga. Seperti
itu. Untuk mobil jelas aman dari apa ya, dari insiden ya, bisa dicek ke depan. Kita lihat kondisi mesinnya juga, bodi sangat mulus ya. Kelihatan mobil bagus, kelihatan langsung kelihatan bagus. Mesin sangat kering sekali. Afron aman. Seperti itu, AC dingin sekali ya. Ini untuk Nissan Serena HWS tipe tertinggi. Ini kita bandrol harganya ini 87. 87 nanti bisa DP 67. Ini bisa langsung bawa Nissan Serena pajak baru ya. Ini platnya AB, nanti angsuran 1 juta kali 20. Seperti itu, monggo nanti yang minat. Kita selanjutnya ke stok lain ya yang masih ready ya. Itu kita masih ada untuk angkot-angkot, kita masih ada Chery. Ini kondisi juga sangat istimewa ya. Sangat istimewa sekali, kelihatan mobilnya. Full audio juga. Interiornya sangat bagus sekali. Ban-ban juga masih tebal, apalagi sudah racing. Bodinya sangat top. Ini tahun 2000, platnya lokal, harga 45 juta. Selanjutnya kita masih ada stok. Oh, lah kalau ini sudah di booking ding untuk all new Toyota Rush-nya. Terus selanjutnya untuk Lexus-nya, basic Harrier ini tahun 2003. Ini harganya 138 cc 3000 V6 ya. Ini sudah double sunroof ya. Mantap kok men dipakai. Seperti itu, kondisi ban-ban juga masih sangat bagus. Ini kita bandrol harganya 138. Nanti bisa DP88 atau cash juga bisa. Sisanya kalau DP88 nanti sisanya itu berarti sekitar 50 juta dicicil tanpa bunga. Untuk selanjutnya ini Xenia tipe R, sementara sudah di booking. Terus kita ke belakang, ini ada Mazda Lantis. Ini tahun 95, harga 40, DP20. Tapi sementara belum ready karena pajak belum jadi. Terus selanjutnya kita masih ada Mazda Vantren. Ini tidak dijual, yang dijual kemarin ada dua langsung laku semua. Karena memang Vantren itu enak perawatan ya. Jadi kita walaupun mobil tua, lepasnya juga nyaman. Terus selanjutnya kita masih ada stok ini untuk klasik ya. Kita ada VW Safari, ini tahun 78, ini kita bandrol harganya 86 juta, seperti itu. Terus selanjutnya di belakang ada Great Corolla, ini sementara sudah di booking. Terus untuk Toyota Kijang, ini tahun 94, sudah ACPS ya. AC-nya dingin, power steering enteng, pelek racing. Nanti terima pajak baru, harganya 36, DP20, angsuran 1 juta kali 16. Terima pajak baru. Terus selanjutnya kita ada Grand Max Blindfan, ini tahun 2008 ya. Ini platnya DA Kalimantan. Nanti bisa dibantu perpanjangan atau langsung mutasi. Kondisi bagus. Untuk angkot-angkot juga oke ya. Tahun 2008. Mesinnya bagus. Ini kita bandrol harganya 49, DP29. Angsuran 1 juta kali 20. Seperti itu. Selanjutnya untuk Timur, ini sementara sudah di booking juga ya. Begitu, terima kasih untuk rekan-rekan update stok per hari ini. Kita selalu mendoakan semoga rekan-rekan selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal dan thayyiban ya. Nanti bisa bermobil impian dengan cash ya. Terpaksa kredit silahkan datang ke sini, kita layani kredit mobil bebas bunga, bebas riba. Begitu, kita cukupkan saja. Ingat, yang baru gabung kita syaratnya itu KTP KK sama DP sesuai yang kita sebutkan.
yang kredit. Terus syaratnya ya KTP KK sama misalnya mau booking juga harus ke sini dulu cek unit. Kita jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Begitu ya. Kalau mau ke sini yang dari luar kota alangkah baiknya konfirmasi dulu. Begitu, terima kasih. Kita cukupkan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.